jangan, jangan sakitin aku. Udah cukup, bye-bye pangeran. Oh, pangeran kecil. Maaf, kamu bukan pangeran lagi. Selamat tinggal, kucing. Hei, aku dibawa kemana? Kayaknya aku jet lag. Halo, rambut indah. Ada kucing di kamarku. Dikalahkan rasa penasaran lagi. Apa isinya? Bebek karet? Lihat deh. Rasanya jantungku stop. Boleh minta jantungmu? Wow, momen ini harus diabadikan. Ada glitch di handphoneku atau apa ya? Hah? Kenapa bisa begini? Waduh, coba cari tahu. Dia vampir. Aku punya ide bagus. Akan dandan seperti vampir. Makeup, ini langkah pertama. Jangan tanggung-tanggung kalau mau sukses, Timmy. Tapi, aku punya banyak jerawat nih. Harus lakukan sesuatu. Ada apa aja di sini? Aha, dapat. Apakah ini alatnya? Cuma pulpen? Aku tahu harus apa. Panggil aku Pangeran Hakula. Ini yang kubutuhkan. Wah, tentunya harus disorot close up. Jijik gimana sih? Rasakan ini, babe. Kamu kira kita udah selesai? Tentu saja belum, bro. Wow, sempurna. Lanjut. Nah, cowok ini kok mirip hantu? Kulitnya? Hah? Kulitnya pucat abis. Apa? Hujan salju sekarang? Badai ketombe sepertinya. Hah? Oh, tentunya. Kayaknya aku kena masalah rambut. Tapi gak serius amat sih. Beratku turun. Ini dia. Hey, sepucat warna bulan. Sekarang, apa langkah selanjutnya? Mata merah. Nah, gimana caranya? Aku tantang kontes memandang. Aku? Oke. Mulai. Kamu gak ada apa-apanya, bro. Aku memandang ke dalam jiwamu. Kayaknya aku pup dikit. Ini semua salahmu. Oh gitu, pup di celana. Keberuntungan pemula. Aku menang. Oh, mataku sakit banget. Oh, ini ide buruk. Apa? Ya ampun. Wow, mata keren. Sekarang. Oh. Aku harus makan sesuatu. Ayo, ada makanan apa di sini? Kotak makanku. Makasih, Ma. Enak. Wah, ini baru yang disebut mimpi jadi kenyataan. Langsung hajar, bleh. Sedikit agak hambar ya enggak? Perlu tambah saus sedap. Kenapa nggak keluar? Coba intip dulu. Hey. Oke. Oke. Jijik. Belepotan deh. Tunggu dulu. Rambut. Warna merah. Lihat ini dong. Sedikit ekstra untuk dicocol. Sekarang pakaian. Gak cukup gotik. Harus ganti. Lihat ini. Yap, ini dia. Aku perlu jaket hitam. Coba lihat dulu. Jaket hitam. Gak. Keren. Makasih.
jasa kurir hari gini? Ya, keterlaluan. Terlalu kecil. Oke. Haha, aku tahu. Kita lihat hasil sulapnya. Tuangkan air panas di atas mie. Tuang yang banyak. Sampai penuh ya, guys. Sip. Biarkan sebentar. 1, 2, 3. Dan, selesai. Wow, mantap. Wow, lihat deh bajunya. Hah, sekarang aku vampir beneran. Lihat aku berteleport, gak ingat waktu. Halo Pangeran Pucat. Hai. Hai. Jadi, mungkin mau gak kencan denganku? Oke, lihat nanti ya. Dadah. Sampai besok. Bella, ayo siap-siap. Pak, aku boleh punya kucing gak? Boleh ya? Kita kan udah punya. Oh, serius? Ya, Missy Manis. Oh, ini kan cuma mainan. Oh, coba kamu beneran. Ya udah, aku mandiin kamu. Oh, kamu hidup. Kucing benci air, Bun. Ngapain gini? Chris, ada kucing dalam rumah ya? Kucing? Enggak, Pak. Aku cuma lagi main sama mainan kok. Jangan sampai Papa tahu. Kamu di sini sama aku. Tunggu di sini. Aku buatin rumah untukmu. Yuk mulai. Dadah, mainan. Aku perlu tempat untuk Queenie. Aku nggak butuh kamu lagi. Dadah. Bakal kayak kastil. Yang pasti sih harus pink. Sapuan terakhir. Dan jadi. Sipus bakal suka lantai yang mana ya? Rumput anabu ini pas banget. Pas untuknya. Gadgetku udah datang. Makasih pengiriman Lala. Kucing kan suka kardus. Yuk daur ulang. Aku suka nonton kerajinan 5 menit. Dia perlu lihat semua dari rumahnya. Perlu jendela. Mantap. Sekarang aku susun kardusnya untuk buat banyak ruang untuknya. Dia akan punya kamar baru yang nyaman. Kucing suka banget tempat yang nyaman. Oh iya, Queenie butuh karpet juga. Dan tentu aja dicat supaya terlihat keren. Bingkai pintu ini bakal cakep. Oh, jadi lucu banget. Wow, pink warna favoritku. Seleraku bagus banget. Apa lagi? Oh, stiker kucing. Supaya dia nggak merasa sendirian. Gemes teman-teman di sepanjang lorong. Gimana ya rasanya kalau di kamarku dipasang stiker orang lucu? Papa pasti suka. Sayang dia nggak boleh tahu. Kan? Tempat sempurna untuknya. Oh, dia bakal butuh benteng lain nanti. Wow! Air soda untuk ratu ini. Gampang banget masangnya. Jadi deh. Yeay! Air mancurnya taruh mana ya? Oh, aku tahu. Kucing kan suka manjat dan kelihatannya juga bagus. Jadi rak deh. Tempat yang pas. Nyalain. Wow, air mancur betulan. Tapi untuk minum. Oh, dia pasti suka. Dekor-dekor lagi. Empuk banget. Kali aja ada yang gak tahu air mancur ini untuk minum ya. Segar sekali. Hah? Siapa itu? Biasanya gak ada tamu. Hai, paket makanan kucing. Kami gak punya kucing. Itu untukku. Mungkin untuk kucing ini. Maaf, kami gak butuh makanan kucing. Dah. Tapi kan sudah dipesan. Guys, makanan kucing. Yang bener aja. Semoga dia belum pergi. Tunggu. Sekarang bikin garukan. Tiang di atas dasar kayu. Berat, tapi yang penting ku ini suka. Aku mau buat mainan paling oke. Lingkarin tiang dengan tali. Pastikan kencang. Dicat dan pasang bel di atasnya. Nah, kayak gini. Jadi, mainan terlucu dan tergemes. Ku ini pasti suka deh. Sorry, Pak. Bukunya menarik banget. Aku buat tempat tidur untukmu, Queenie. Stocking ini pas dan lentur juga. Kita potong dikit aja. Pasti bisa untuk Queenie. 4 bagian, terus taruh bantalnya.
ikat stokingnya. Jadi deh tempat tidur gantung. Siap dipasang. Gantung. Teman baru untukku ini. Wah, nyamannya. Bau apaan nih? Bau banget. Harus masuk kulkas. Untung aku punya ini. Kulkas mini. Tadinya untuk pesta, buat soda sama camilan. Lampunya keren. Tapi makanan lebih butuh ini. Jadi, kamu masuk sini. Dan tanaman juga. Jadi kayak dapur. Aku jago banget deh. Queenie. Ayo manjain aku. Aku buatin kamu TV. Aku punya ide bagus. Nih, aku bikinin TV dengan kardus. Kardus yang pink-pink. Aku bikin bingkainya untuk iPad. Yang pasti harus pakai stiker. Lihat, gabungin dan jadi. Nanti kita bisa nobar di sini. Ini bisa jadi ruang tamu. Terus ini. Yeay, mainan bulu barumu. Pas untuk ruang TV. Stiker terakhir. Wah, sofanya bagus deh. Sekarang kita lihat cara pasir kucing bekerja. Jadi, cairannya berubah padat. Terus, pakai sekop plastik. Enggak. Dengan alat khusus ini. Buang cairannya. Goyang-goyang. Terus, masukin ke kantong sampah. Yang paling nyebelin. Bawa keluar dan buang. Aku sayang kamu, Queenie. Untung ada orang yang buat gadget ini. Beres. Yuk lanjut. Permen-permen manis, enak. Toples, aku bisa buat sesuatu pakai ini. Permennya nanti aja. Aku perlu air nih. Pasti jadinya keren. Akuarium kan bagus. Kerikil hias. Yang wajib ada di akuarium. Beberapa tanaman palsu. Ditampung dengan baik. Terus yang kecil-kecil ini dong. Mainan, yeay. Masukin semuanya. Tidak! Wow, aku berhasil, Queenie. Ini untuk apaan ya? Aku tahu, kolam empuk untuknya. Di sini pas banget. Ayo isi dengan bola berbulu warna-warni. Sip, gemes banget. Mainan lagi untukmu. Alpukat bola ini bisa ngilangin stres. Aku siapin di ruang bermain. Dan tentu aja jangan lupa foto cakep. Di sini, di atas ambalan, say. Terus bola disco untuk pesta larut malam kita. Queenie, Queenie. Waktunya untuk pesta. Tur ruangan bola disco, yeay. Air mancur untuk minum. Tempat tidur yang nyaman dan empuk. Dapur dengan tanaman. Ruang TV kucing terkeren. Ruang bermain ultramodern yang penuh warna. Wow, dan ada lagi. Bola penggaruk yang kubeli online. Ada dasar kayunya lagi. Mainan garukan untuk kucing terbaik. Ada juga mainan tekno ini untukmu. Nyalain. Dan main. Kalau kita taruh di bawah, masih gerak kan? Kamu bisa seru-seruan berjam-jam. Ini untuk apa? Kok nggak nyala? Aku datang lagi. Apa? Mainan robot. Waktunya main. Aku mulai pusing. Cukup. Mainan terakhir. Berat nih. Gak canggih sih. Wow. Bisa melar banget. Wow. Bisa dibentuk semaunya. Lingkaran bentuk yang pas. Dan sekarang bola kecil itu bisa menggelinding dan bisa melar. Seru banget untuk kucing, bukan anak-anak.
Oh, kamu tidur. Kamarku udah jadi. Oh, ini untuk kamu. Kasilnya untukku. Wow, Bun, kamu pintar banget. Tempat tidur gantung. Wah, keren. Oh, jadi mau nangis. Hello Kitty aja nggak punya terowongan ini. Oh, apa yang ungu mengkilat ini? Aku cuma mau mukulin seharian. Pola di dalam karton. Genius. Oh, kemana dia? Ya ampun, nggak tahu harus mulai dari mana. Mangkuk berbuluku sendiri. Kamu beneran mikirin segalanya. Sekarang lihat ruangan lain. Aku suka banget mainan di ruang TV-nya. Terus kalau aku haus, ada air mancur. Serius deh, Grace. Ruang TV-nya keren. Apa? Makanan kucing segar. Wow, serasa di surga. Ikannya aneh, tapi gak ada yang sempurna. Apa ini? Kamu hidup. Oke, ayo coba terowongannya. Gak ada privacy di sini. Di sini nyaman banget. Oh, dia suka banget. Chris, apa ini? Aku yang buat. Coba lihat. Jangan teriak ya. Luar biasa. Kupu-kupu. Ada apa di dalam? Enggak. Apa? Apa? Kasih privacy dong. Ya ampun. Ya lucu banget. Yang benar. Papa bakal butuh obat. Yay. Permisi. Apa itu, kucing? Kamu imut banget. Wah, makasih. Adopsi aku. Pa, aku boleh pelihara kucing? Apa? Dilarang ada kucing di rumah ini. Well, aku pelihara aja deh. Halo. Aku lapar. Pakai ini bisa. Aku punya makanan spesial buat kamu. Dan ini masih baru dari kemasan. Kayaknya terlalu simpel. Mie ini harusnya bisa nambah nikmat. Lebih banyak lebih bagus kan? Gimana kalau ditambah salami? Tenang, tampilannya aku buat cantik. Dan sentuhan terakhirnya. Ini kayak hidangan dari restoran. Lengkap pakai garnis. Sini, pus-pus. Gimana? Oh, kayaknya dia suka. Enak. Selamat makan. Pa? Sayang. Tidak. Makanan udah siap. Naomi? Tapi aku udah ada makanan. Kamu yakin? Oh, iya. Enaknya. Oke. Buat makan malam. Aku ngerasa mules. Harus ke kamar mandi. Wow, kamu dengar itu? Iyu. Mendingan. Tunggu, apa itu? Iyu. Pup kucing di mana-mana. Hei, lagi. Kenapa? Di situ ada juga. Enggak, jangan di kasurku. Oke, aku harus nyetop semua ini. Aku suka yang ini. Masalah teratasi. Nah, pengiriman yang cepat. Tinggal baringin aja. Tarik bagian ini, dan bahkan udah ada kantongnya. Kita butuh banyak kantong. Udah, pasang aja kantongnya ke alat ini. Dan udah siap. Aku datang, Pum. Enggak. Dia datang. Enggak. Gampang banget. Iuh, bau banget. Beres. Kenapa dia nyuri pup aku? Dasar manusia. Bau. Naomi. Naomi, apa itu? Ini bantal baruku. Lembutnya. Bantal? Biar papa cek. Teksturnya menarik. Baiklah, coba lihat. Lembut dan hangat banget. Bau aneh apa itu? Tunggu sebentar. Apa ini? Bulu kucing?
Akan dicari tahu sampai ketemu. Okay. Jangan nakal ya. Hampir aja. Hai, Grizzly. Lihat yang kupunya buat kamu. Baju hangat. Kamu gak suka? Hei, mainlah sama aku, bukan sama kucing. Oh, maaf. Sini. Bagus. Oh, kamu harus dibersihin. Cokotella. Nih, kamu suka ini ya? Aku juga. Ayo bikinin gaun buat kamu. Pertama, buang bagian bawahnya. Sekarang lepas. Dan kita harus tulis namamu. Kamu lihat? G-R-I-Z-L-E. Grizzly. Oh, bilang aja kalau suka. Aku suka. Terus bajuku gimana? Nih, pakai ini. Ambil. Di mana celananya? Oh, kamu belum pakai bawahan. Oh, yaudah. Oh. Hey. Oops. Siapa yang peduli soal buku? Aku tahu. Potong-potong. Aku akan bikin kastil buat kamu. Oh, ya. Wow, nggak usah berlebihan. Nah, udah jadi. Sekarang kasih warna. Ada yang kurang. Butuh ini? Makasih, Grizzly. Ini pas buat pinggiran jendelanya. Berputar-putar. Udah? Oh, ini cantik banget ya. Kayak bikin benteng. Kamu pernah lihat yang kayak gini? Luar biasa. Halo? Pakai stiker juga. Ide bagus. Gimana kalau di sini? Dan dekorasi ini juga. Grizzly, gimana menurutmu? Wow, aku suka. Memang tastik pokoknya. Di sini tertulis namamu nih. Ayo main, Grizzly. Ini, coba ambil, Grizzly. Apa ini mainan baru? Dapat. Suara apa itu? Tidak kuduga. Hey Naomi, kamu bawa kucing ke sini? Lihat, ini kucing mainanku. Oh, papa pergi kalau begitu. Jangan nakal ya. Bangun, bangun. Enggak, Grizzly. Waktunya pembalasan. Aku tahu harus di mana. Prank kucing. Coba lihat. Sempurna. Cuma perlu bikin beberapa print. Ini harus kelihatan 3D. Lihat. Grizzly bakal panik. Grizzly, Grizzly. Grizzly jangan lewat sini. Waktu jalan-jalan nih. Apa? Pa, itu papa. Boom, rasain. Grizzly. Kena kamu. Aku kucing, gak bodoh. Oh, lihat dirimu. Kamu manis banget. Kucing paling manis. Apa ini? Tolong buatin ini buatku ya. Mahkota. Aku bisa bikin. Tinggal dilipat kayak gini. Lipat sedikit di sini. Jangan lupa sisi satunya. Sekarang lipat lagi kayak gini. Lihat tekukan ini. Ini jadi ujung mahkotanya. Dan bagian bawahnya bisa dibuka. Oh, kamu mau bling-bling. Itu bisa diatur. Wow, lihat nih. Siap. Ini cocok buat pangeran. Kamu suka? Bagus. Apa yang terjadi? Wow, aku kembali jadi pangeran. Makasih udah selamatin aku. Wow, aku gak percaya. Kamu beneran? Ya, aku beneran. Wow, aku lebih suka kamu tanpa ekor. Oh ya? Cium aku. Oh, Naomi. Naomi. Pa, gawat. Kucing. Udah papa duga.
Kembali ke sini, kucing. Dadah. Ada yang lezat. Ini makanan terenak dalam hidupku. Hei, itu makananku. Bukan, itu makananku. Aduh. Sini aku tunjukin cara nyuri makanan dari hewan terlantar. Apa? Rasa ini, suka gak? Kamu maunya apa? Menurut kamu? Rumah, aku bisa buat. Cuma perlu rencana. Aduh, patah lagi. Akhirnya hari yang cerah. Nah, ide bagus. Ayo bro, bantuin aku. Mantap, begini yang kubutuhkan. Trims ya, aku bikinin kamu rumah. Bahkan kotak favorit jadi milikmu. Rasanya akan lebih nyaman begini. Pertama, bagian ini harus dilem dulu. Akan jadi seperti hutan. Jadinya terasa benar-benar di rumah. Cakep, aku emang jenius. Dan ini jadi gubuk kecilmu. Cukup bagus. Tambahin jerami agar kamu hangat. Dan ini kincir favoritmu. Jangan lupa makanan dan airnya juga dong. Hah? Katanya kamu suka banget jerami ya? Lihat deh. Aku di mana? Serem, pengen ngumpet deh. Tapi ini kelihatan lumayan. Tercium ada yang lezat di sini. Nyam. Hey, aku mulai suka tempat ini. Apa sih manusia raksasa serem yang buatin? Yahoo, kincirnya seru banget. Budi dibalas Budi. Hah? Kamu kemana, Mungil? Di mana dia? Tolong! Tolong aku! Apa? Kok kamu bisa ada di sini? Ya ampun, si culun. Jangan kabur dari rumahmu lagi ya. Aku tersiksa. Kapan terakhir kamu nyuci celanamu sih? Binatang emang lucu banget. Apa lagi yang bisa kubuat ya? Coba lihat ada apa di sini. Kayaknya aku tahu buat apa. Mejanya keren, tapi rada kosong, ya nggak? Perlu dihias nih. Jadi, diapainnya enaknya? Aku tahu. Ternyata berteman dengan nelayan ada gunanya juga. Akhirnya kadonya bisa kupakai. Kita akan buat kolam mini cantik di sini. H2O, diisi dengan air. Selamat datang di rumah baru, ikan mungil. Apa yang terjadi? Ini rumah baru kita. Lama tak jumpa, sobat. Sekarang minggir dong. Akhirnya berenang dengan tenang. Si Dungu itu dorong aku sampai ke sini. Kolam barunya lumayan juga. Lihat mereka. Wow, bahagia sekali. Lihat ini. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Mantap. Wow, ini yang kubutuhkan. Pakai balok ini buat bikin rumah sekelinci. Jangan meniru ini ya. Aku udah profesional. Dikit aja. Lalu mengecat. Biru muda warna favoritku. Kita lihat. Aku tahu yang kurang. Pasang kawat jaring di sekelilingnya. Pintu mungilnya lucu. Pas ukuran kelinci, ya kan? Harusnya sih dia diukur dulu sebelum bikin rumah. Semoga aja cukup. Dan sentuhan terakhir. Voila! Bercanda. Masih perlu mendekor interiornya, ya kan? Akan kubuatkan kandang kecil untuknya. Makasih Bang Palu. Sekarang menuju bagian favoritku. Memberi warna. Wow, ini seru banget. Okay, kandangnya biru. Jadi yang cocok warna apa ya? Tahu. Oranye pasti keren. Warna-warna ini selalu cantik sama-sama. Tambah sedikit lagi. Jadi terang dan keren. Hebat, Justin. Tapi rumah mini kita juga perlu dinding, ya nggak? Mulai. Tunggu, kayaknya nggak perlu ini. Mantap, berhasil seperti yang kuinginkan. Akan aku mainkan sedikit sulap. Dulu aku pernah belajar di sekolah sulap. Jadi semoga aja berhasil. Tada, trik favoritku. Sip, dan taruh di sini. Tinggal menyatukan semua bagian.
Kelinci suka jerami juga. It's raining food. Hallelujah. Andai aja burger bisa jatuh dari langit kayak gitu. Tambah detailnya. Air dan sedikit makanan. Oh, dan tentunya atap. Si kelinci harus terlindungi dari hujan. Dan ini dia. Kita bikin jadi empuk dan lucu, seperti kelinciku. Sekarang tak perlu khawatir akan cuaca buruk, walau kamu udah tinggal di rumahku. Gitu deh, ayo. Gimana, suka nggak? Wow, bro, bener kamu sendiri yang bikin ini? Aku tadi amat sangat meremehkanmu. Wow, makanannya cukup untuk anak cucuku. Dan ada banyak sekali. Oh, kasihan, Nevi. Sakit ya? Sini aku rawat kamu. Pertama, ukur suhu badan dulu. Ya. Lihat deh, kamu sakit. Kubuatkan rumah untukmu. Aku kasih tahu ya guys, ini semua karena cuaca buruk, tapi akan aku bantu. Nah ini, oh, aha, aku tahu. Kita perlu ini. Jangan khawatir sobat mungil, seluruh rumah akan penuh dengan rumah kalian. Aha, pondasinya jadi. Lanjut tambah jendela. Sip, dindingnya jadi. Tinggal dicat deh. Kamu mau pilih warnanya? Sebentar, mikir dulu. Harus dipilih dengan hati-hati. Jadi, warna standar aja deh. Putih? Bagus, menghirup toksin. Ini gak bagus untuk kesehatan. Dan ini dia, kita mulai aja. Bro, ternyata ini bukan pilihan buruk. Karena bisa pilih warna apa aja untuk atapnya. Yang mana yang harus aku? Hah? Maksudmu apa tangan kanan? Warna merah aja. Oke, atap merah. Wah, gemes banget sih. Rumahnya udah terlihat cantik. Nah, kita kasih kasur yang empuk. Wah, sempurna. Tempel papan nama kamu juga. Siap melihat hasilnya? Ini. Apa? Kamu udah selesai. Siniin camilannya. Mantap, dia suka. Aduh. Siapa tuh yang bersin? Ayo sini, ukur dulu suhu kamu. Oh, cimeng imut-imut. Kamu anak bu favoritku. Stop, peluk-peluk aku. Mending kabur aja deh. Dia sayang banget sama aku. Aku harus bawa sesuatu untuk simpus. Kita mulai aja buat kondok kucing keren. Aku gak pernah bikin yang kayak gini. Ya, semoga aja hasilnya gak jelek. Aku akan kasih semacam batal di paling atas. Lalu hias dengan emas. Empus harus hidup bagi ratu. Tolong, tolong, tolong aku. Tunggu. Empus? Akhirnya. Oh, ternyata kamu. Aku buatin kamar ratu untukmu. Dan ada tangganya biar kamu mudah naiknya. Beres. Gimana menurutmu, Empus? Benda apa ini? Jadi itu alasan ngebangunin aku? Terserah, aku tidur lagi. Oh, dia manis banget. Hah? Dia pergi kemana, Empus? Tempat ini lebih enak. Aku suka banget kotak ini. Tinggal di sini aja selamanya. Aku sayang kamu, Empus. Jangan pegang-pegang deh. Awas ya, kamu yang minta ini. Aku bilang apa? Kenapa begini? Kamu jahat banget sih, Empus. Aku harus buat sesuatu untuk Empus. Siapa tahu dia jadi baik sama aku. Baiklah, kita mulai dengan ini. Hey, coba lihat pupa keren ini. Mantap, ini yang kubutuhkan. Lihat, aku punya trik lain dari sekolah sulap. Keren kan? Mantul, tiang garuk udah jadi. Dengan ini, dia gak akan nyakar aku lagi. Coba lihat hasilnya. Keren. Apa ini? Penemuan bodohmu yang baru? Lumayan. Kadang kamu gak mengecewakan manusia. Aku akan garuk furnitur sebagai balasannya. Tunggu! Dia bikin kotor lantai. Gimana cara bersihin ini? Ada yang salah, Justin. Kakinya kotor banget. Ayo udah bersihin dulu. Apa-apaan ini? Alat misterius ini bikin geli. Nah, kaki mungilmu akan bersih sempurna. Yeay, makasih Justin. Lap dulu dengan handuk. Lihat nih kaki imut aku. Evi, kamu udah bersih. Anak pintar, aku sayang kamu. Aku juga. Yuk main bola. Main. Tangkap. Justin. Maaf, ma. Hampir selesai.
aku gak suka desain rumahku sendiri. Kita renovasi aja. Cat dindingnya dengan warna biru muda, warna favoritku. Ah, siap. Mulai. Yeay, hasilnya luar biasa. Apa? Hey, dindingnya terlalu polos. Sini aku bantu dengan kakiku. Oh, benar juga, Ivy. Kamu ngapain? Pinjam kaki kamu ya. Hey, tadi maksudku gak gitu. Tempelin ke dinding. Dan selesai. Indah kan? Hah, aku punya ide. Rumahku jadi kebun binatang kecil. Jadi harus ada map-nya. Wow, aku tak percaya punya banyak binatang. Gubuk mungil, kelinci, hamster, kucing, dan juga kolam. Bisa dapat untung nggak ya? Oh. Hei, boleh lihat ini? Ayo, bayar. Hah? Ada apa ini? Lihat dia deh. Gemes banget sih. Halo, halo, cewek. Kamu suka aku? Bayarannya pakai jerami ya? Tolong jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Lucu banget. Begitu dong, mengakui kecantikanku. Nenek moyangku dari Mesir pasti bangga padaku. Hai bro, kamu lihat ini gak? Lucu banget. Cepat, ayo ngumpet. Kasih makan yuk. Ayo makan, Mungil. Oh, gak sudi, gak mau makan itu. Tunggu, kamu ngapain lagi bro? Kembalikan aku. 3, 2, 1, mulai! Hei, gak perlu teriak gitu dong. Aku udah jalan nih. Ayo, cepat. Guys, maafin ya. Ini bukan hariku. Besok kita coba lagi ya. Ayo. Ya, bener aja nih. Ayo, cepat. Stop teriak, bro. Hampir finish. Kita pakai kaki mobil aja. Hebat. Aku sekarang kaya.